Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat sotong goreng kunyit. Jom kita start. Okay, first kita potongkan sotong. Kulit sotong yang warna purple tu depends. Ada orang tak suka ditanggalkan, ada orang okay je. Aku jenis makan je, so tak payahlah buang. Okay, next kita tambahkan garam dengan serbuk kunyit dalam setengah sudu macam tu. And then kita goreng atas kuali. Okay, goreng ni jangan letak minyak oh. Just goreng kosong je, bagi air sotong tu keluar dulu. And then bila dah kering sikit, baru kita masukkan minyak. Ni mak aku yang ajar lah. Maybe ada orang buat cara lain, tapi aku buat cara ni macam okay je. Lepas tu masukkanlah sayur. Yang ni guna kacang hijau. Apa lagi? Kacang hijau tu yang buat bubur. Kacang panjang. Lepas tu carrot, bawang, holland dengan cili merah. Tu je lah. Jangan lama-lama goreng, nanti dia lihat. Sebab soto ni cepat masak. So sehidangkan dengan nasi putih ni. And then kita letakkan kicap manis sikit. Aku tak ada sambal time ni. Kalau ada sambal macam, oh sedapnya. Okay, itu sajalah. Bolehlah makan. Selamat mencuba. Yeah.